Hello, welcome back with me and Evan, Johan, dan semua di sini. Hello, welcome back with me and everybody here, and we are the Earth. Oke, jadi kemarin sore datanglah seseorang ke sini, kucuk-kucuk, jus, gitu kan? Dibawalah nih Civic Turbo FC. Yang sedan ya, yang kali ini sedan. Terus dia tuh udah wiget. Ini udah wiget sih. Oke. Nah, jadi kita mau pengenalan project baru dulu, benar nggak? Oke, kita bahas speknya ya, gue bacain nih. Pertama dari bagian grill depan, ini di stiker hitam. Biar kayak Civic hatchback, tapi yang versi yang lampu proyektor. Sip, mantap. Terus, pelek, dia pakai Leonhard Drift Bugle, ring 19. Lebarnya lebar 9,5, belakangnya 11. Ban depan pakai 215/35/19. Dan belakang pakai 235/35/19 tekan. Kenapa pakai 235/35/19/11? Mau naikin lagi dah. Buat ini nih. Nah, dia itu mau mengejar yang di mana di Amerika sana dikenal dengan Sudani Gang, yang mana bebek bibir dari pada outer lips itu terekspos. Jadi seperti ini. Tapi saran gua, kalau kalian mau punya fitment kayak gini, nah ini bisa taruh HP nih. Nah gitu kan, asal jangan turun ini, asal sini jebol nih HP. Thank you Mas Johan. Jadi ini gue saranin sih kalau kalian mau Sudani kayak gini ya, maksudnya expose outer lips kayak gini, sampai biasanya di sini di stikerin gitu, expose gitu kan. Better sih pakai yang flat lips, karena biasanya kalau step lip si dindingnya, bannya ini kurang kunci sebenarnya ya. Gue gak nyaranin banget ya, karena pemilihan ban juga harus pas. Kayak ini aja nih kan sebenarnya kayak kurang kuat nih setualnya, jadi dibantu sealer nih. Jadi kemungkinan bannya mau kita ganti dan ganti fitment. Jadi kalau ini sekarang kan tahu ya, macam-macam sih bilang, ini sudah nih ada yang tak. Tapi depannya fitment, belakangnya tuh fender. Oh ya, sama satu lagi. Ini fender jadi hancur nih. Kita mau rapiin fendernya nanti. Sama ya, gue sih pengen dipotong dikit gitu ya. Set. Jadi dia lebih turun lagi, karena di mobil kalau kita lihat ya, lihatnya dari sini, jadi gak usah ke muka gue terus, di like gue, ini aja mobilnya bagus. Nah, si mobil tuh masih nungging ke depan gitu loh, gak rata. Oke, emang sih maksudnya kayak sebenarnya gak masalah mobilnya nungging gini, kayak begitu, kayak yang penting fitment gitu kan. Cuman kalau gue pribadi sih pengen tuh mobil rata sih. Ya emang dari pabrik pun mobil gak ada yang rata lah, pasti gak ada gimana. Cuman gak tau ya, ngeliatnya kalau mobil udah di radius, rata, depan belakang sama, kayak lebih sempurna aja gitu. Jadi kalau lihat tuh kayak nempel all around. Nah, nempel all around apa sih?
Oke. Terus eksterior itu pokoknya terus dia belinya emang udah dapat body kit. Yang waktu itu dibilangnya Civic Turbo Prestige. Jadi udah dapat eton depan, side skirt sama eton belakang, samping, tapi ini bakal dicopot semua. Terus ducktail juga udah dapat. Oke, kita lihat tabungnya ya. Airsas dia pakai Ergen 2 titik. Tabungnya belum dibikin kosmetik atau apa, yang kata gue sih sebenarnya begini aja, yang penting jalan airsasnya kan, ya udah. Terus ini dia pakai Ergen. Berarti Ergen Deluxe ya kalau yang 2 titik. Oke, di bagian interior nah, ini meteran airsasnya di sini nih. Meteran airsas di sini, dia meteran airsasnya pakai V-Air. Terus tombol airsasnya dia di sini. Di tempat standar yang kosong-kosong karena di Indonesia banyak downspec tanker di Indonesia. Nah, terus pasang di sini. Terus sisanya masih standar ya, guys. Terus oke, dia kompresor otomatis, jadi enggak dikasih zakar sama sekali. Sama kita lihat bagian mesin sekarang. Kita lihat bagian mesinnya. Oke, berarti dia airsas over coilover ya. Bisa dilihat di sini ada merah-merahnya. Terus belum pakai injen kayak orang kaya itu. Nah, jadi ini belum sultan. Nanti kita sultankan. 21535 depan, 23535 belakang. Boleh dicek. Serius, serius ya? Asrela. Yang belakang. Asrela pi. Kondisi berapa? Kondisi 80% lah, guys. Yang belakang? Geserot balem. Hah? Yang belakang. Apa kondisi apa sih mau jual? Yang belakang, ban belakang dia geserot dalam ya, udah gerus dalam. Ya belum tentu, kalau misalkan bannya udah dibalik gimana? Soalnya yang luar masih bagus, berarti kan dalam ya? Kalau satunya? Bannya masih baru, ternyata dia baru ganti. Baru semua. Dari sini gak kelihatan. Oke, terus nanti dia kaca tadinya ada stiker di sini ya, cuma udah dicabut. Oh, dicabut ya? Jadi ada garis-garis gitu, gua juga nggak tahu kenapa. Yang pasti ini mobil sebenarnya sih bakal bisa viral ya, tinggal kita. Ini mobil sempat viral. Sebenarnya kita tuh pengen ngomporin si anak sultan itu kan, iya. Biar nggak sombong amat. Korang. Sombong amat, jadi kita mau ngomporin Arsyan, where you at? Gitu, jadi kita lagi cek-cek mobil apa aja yang bisa kita komporin. Yang pasti udah ada something dari Alvin juga buat nih mobil yang pokoknya bakal jadi baru juga buat Indonesia gitu, dari di kalangan Civic FC user. Jadi nggak Civic FD user doang, FC udah ada, FB kagak ada. Johan yang beliin nanti. Kembaran cie. Oke nih, yang mau kembaran-kembaran gini boleh di Earth Industry. Cek, pokoknya masih ada promo, Oktober udah mau habis. Tinggal 2 hari lagi, berarti 2 hari lagi mantan saya ulang tahun, thank you. Happy birthday. Terus, oke. Jangan lupa juga cek 5 Instagram kita. Ada di Earth Auto Concept, Earth Garage and Store, Earth Industry, Earth Premium, dan body kit kebanggaan kita semua, Earth.Saber. Satu pertanyaan lagi sebelum kelar. Apa? Pertanyaan. Apa nih? Itu shockbreaker-nya pakai apa? Shockbreaker dia pakai coilover nih. Yang benar. Nih, enggak percaya. Dia pakai BC. BC coilover. Merah. Wow. Ya benar. Oke lah, ini BC coilover. Tuh, ini ada puterannya. Ini cuma ada satu. Iya, jadi hilang karena di ini ada kekuatan daun. Daun. Jadi ini karena gini sebenarnya, ini sambil dibuka aja kali ya. Jadi tadinya tuh nih mobil statik,
statik parah sampai viral banget di beberapa Instagram di Indonesia, mungkin kalian ada yang tahu. Pokoknya pas dicuplikan tersebut, mobil ini ada dung sering. Nah gitu, terus jadi, terus pokoknya kayak banyak yang komen juga kayak orang kaya gitu lah. Pokoknya gila nih orang lah pokoknya. Dulunya emang perdebatannya kan pakainya TW kan, dikata-katain kenapa mampu beli Civic Turbo peleknya TW. Tapi sebenarnya sih kan gak jadi masalah ya, mau pelek TW kayak mau pelek apa, yang penting stylingnya masuk sih menurut gue masih oke gitu kan. Selagi pelek itu lubangnya benar, bisa dipasang, modelnya mantap, itu cocok, nggak apa-apa, pasang aja. Jadi kita di sini nggak rasis ya untuk yang pelek-pelek TW. Tapi dia panas tuh langsung kan, makanya panas, dia beli Leonardo Drift Bagel. Bagel nih. Gila nih orang, gila nih. Kayak jadi kompor-komporin ya, terus aja udah gila. Kue bagel. Kue bagel lah. Terus gue mau present lagi, jadi Earth ini sudah membuat defisi mesin. Kalau bisa dilihat ini Earth Dreams namanya. Ya. Kita emang kerjasama sama VTEC Turbo. Iya, kita kerjasama sama VTEC Turbo. Ini kita bikin nanti kalau yang edisi versi keduanya namanya Earth Wheel. Earth Wheel. Dan ketiga Earth Wish. Earth Wish. Ya. Sip, mantap. Oke. Okay. Ya, bercandaan doang sih. Oke. Oke, jadi udah disuruh closing. Thank you for watching. This is our topic. Thank you for watching. This is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.